Halo sahabat TV Handcraft, kali ini kita akan bikin strap masker sekaligus multifungsi dibikin strap kacamata. Langsung aja bahan-bahannya, ada string kabel, ini kita pakai 0,38, bisa juga pakai 0,4. Ada karet kacamata 2 buah, kait udang 2 buah, bit awal 2 buah, ini ada lubang tembusnya. Terus bunga 2 buah, ring 4 buah, stopper 2 buah. Terus ada spacer seperti ini 16 buah. Kristalnya kita pakai yang ukuran 8 mm, ada 12 buah. Glass beadnya yang warna kuning ukuran 3 mm, kita pakai 3 gram. Yang ini 7 gram kurang lebih ya, nanti akan ada sisanya. Terus untuk alatnya kita pakai tangset kesukaan kita yang paling laris, nyaman, dan paling enak dipakainya. Langkah pertama, kita akan potong string kabelnya dulu sepanjang 75 cm. Potong menggunakan tang pemotong. Masukkan stopper seperti ini, lalu kita tekuk dengan bantuan tang pembulat. Bahan lengkapnya ada di Instagram, Shopee, Facebook, TV Handcraft. Nggak usah bingung-bingung dan nanya-nanya beli di mana. Kita udah sediakan lengkap bahannya, tinggal cek aja di Instagram, Shopee, Facebook, TV Handcraft. Nah, setelah dijepit seperti ini dengan tang penjepit, lalu baru kita akan mulai rangkaiannya. Masukkan bunganya. Kita letakkan di sini. Oke, masukkan yang warna putih glass beadnya 8 biji. Terus spacer. Habis itu kristal 8 mili. Spacer lagi. 3 buah kristal dan spacer gold selang-seling aja. Nah, terus ini yang kuningnya kita masukin 18, lalu bit awalnya. Perhatikan ngadepnya ya. Untuk panjang pendeknya sebenarnya suka-suka aja sih, disesuaikan aja. Kita pakai standarnya 65 cm untuk strap masker dan tali kacamata 65 cm untuk dewasa. Untuk mengakhiri rangkaian, masukkan stopper, terus ditekuk menggunakan tang pembulat. Kita akan infoin nanti ya panjang glass beadnya tadi yang putih. Lalu dijepit seperti langkah tadi. Ini panjang strapnya kan 65 cm. Sisanya dipotong lalu dirapikan seperti ini. Nah, dari sini ke sini 16 cm. Terus yang putihnya ini total semuanya panjang 36 cm ya. Jadi masukkan sampai 36 cm sampai sini. Kanan kirinya 16 sentian. Jadi putih 36, yang ini 16 senti. Oke, setelah itu kita pasang kaitnya. Kait udangnya ditaruh sini dengan ring. Ringnya dibuka dulu. Seperti ini, lalu kait udangnya dan kita cantolin di sini. Setelah itu kita cantolin ke tali masker. Langkah kedua, kita cantolin karet kacamata seperti ini, terus kita cantolin. Nah, pasang di dua sisinya. Udah seperti ini, kita masukkan ke kait kacamata. Nah, kita pasang di sebelah satunya juga. Jadi selain untuk masker, ini bisa juga untuk strap kacamata. Ini dia hasilnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya.